Halo Sobat Bedler, kembali lagi dengan saya di channel Jaya Arrival Kediri Jawa Timur. Oke, di sini saya akan mencoba melakukan tes uji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung stayer ranting plus manometer. Oke, di sini saya akan mencoba untuk tes akurasi dengan sasaran bidiknya pakai botol yang sudah saya isi air. Dan jaraknya ini sekitar 15 meter ya Sobat Bedler. Oke, mari kita coba. Dan di sini saya pakai gantungan mimis biar lebih praktis ya Sobat Bedler. Kalau mau beli bisa di admin Jaya Rival. Oke, mari kita coba. Kita tarik grendelnya. Kita masukkan. Oke, saya akan mencoba membidiknya. Oke, 3, 2, 1. Botol pertama kena ya, sahabat dealer. Kita lanjut untuk percobaan kedua. Di botol kedua. Kita tarik grendelnya. Kita masukkan lagi mimisnya. Dorong kunci. Lalu bidik. Oke, 3, 2, 1. Kena ya sobat dealer. Nah, jadi itu tadi untuk tes akurasi dari senapan angin ini, yaitu PCP Fusion 2560 double tabung stayer ranting plus manometer. Nah, sekian dari saya untuk uji akurasi dari senapan PCP Fusion 2560 double tabung stayer ranting plus manometer ini. Untuk sahabat bidiler, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya Rival. Dan see you next time and salam bidiler.